Kabar abroad penggawa timnas voli Indonesia hadir dari Megawati Hangestri yang memperkuat klub Liga Korea Selatan, Daejeon KGC. Megawati Hangestri Pertiwi menceritakan bagaimana dirinya mencoba membangun chemistry bersama sang setter KGC, Yeom Hye-seon. Baik Megawati dan Yeom Hye-seon menghabiskan momen bersama, mulai dari berlatih, nonton film hingga kulineran di Korea Selatan. Hal itu perlu dilakukan oleh Megawati Hangestri karena di pertandingan, hubungannya akan otomatis tertuju kepada setter. Pun sama halnya dengan Yeom Hye-seon. Toser Timnas Voli Korea Selatan yang belum lama ini berlaga di VNL 2023, perlu menjalin chemistry dengan Megawati. Nantinya Yeom Hye-seon berperan besar untuk mengeksploitasi performa Megawati. Jika Yeom Hye-seon tidak bisa mengerti bagaimana bola atau umpan yang diinginkan Megawati, sulit untuk keduanya menjalin chemistry. Yeom Unhye adalah seorang setter, jadi dia banyak bertanya kepadaku seperti apa bola yang saya inginkan. Yeom Unhye juga banyak mengajarkan kode untuk variasi permainan, terang Megawati Hangestri, seperti yang dikutip dari laman News Naver. Kami membentuk hubungan, chemistry, bukan hanya saat latihan saja, namun juga ketika berada di luar lapangan pertandingan. Kami menonton film kemarin, kemudian menceritakan banyak hal, mulai dari soal voli dan tentang kehidupan sehari-hari. Yeom Unhye banyak membantuku untuk beradaptasi, kata Megawati sembari tersenyum. Oposite yang terkenal dengan julukan Megatron ini menjadi pevoli berhijab pertama di V-League, Liga Voli Korea Selatan. Sebagai seorang muslim, Megawati mengaku tak mengaku menemui kendala. Termasuk dalam hal makanan. Menurutnya, banyak makanan enak di Korea yang bisa dia nikmati sebagai seorang muslim. Tidak ada perbedaan besar karena ini adalah negara Asia yang sama. Tentu saja sebagai seorang muslim, saya memiliki pantangan memakan daging babi, terangnya. Dia mencontohkan beberapa waktu lalu bersama Yeom Hye-seon melakukan kulineran bareng. Megawati mengaku ada beberapa menu yang menjadi santapan favoritnya di negeri ginseng. Saya suka bulgogi ayam, dan hotdog mozzarella dan makan makanan pedas lainnya. Saya juga memesan tteokbokki dan daging ayam, saya makan bareng Yeom Unhye saat itu, kisah Megatron. Megawati Hangestri akan melakoni debutnya bersama Daejeon KGC di kejuaraan turnamen voli bertajuk Gumi Dodram Cup 2023 pada 29 Juli. Turnamen ini diikuti 8 tim putri, salah satunya berasal dari Thailand. Ini menjadi panggung yang tepat bagi Yeom Hye-seon dan Megawati Hangestri untuk makin mematangkan chemistry-nya di atas lapangan pertandingan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!